Ritza Hernandez, anakku sing ayu rupane. Ini adalah Desa Giriloyo, terletak di Kabupaten Bantul, salah satu sentra pembuatan batik yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dahulu, hampir seluruh warga di sini adalah para pembatik yang didominasi oleh kaum Hawa. Konon, mereka mendapatkan ilmu membatik dari para putri keraton yang sering singgah di desa ini. Desa Giriloyo juga dikenal kental dengan batik motif klasiknya yang masih bertahan hingga saat ini. Ini adalah Ibu Wasingah. Hampir separuh hidupnya ia habiskan untuk membatik. Ia juga salah satu pembatik senior di desa ini. Bersama teman sebayanya, Wasingah mengisi hari-harinya dengan membatik. Para pembatik di Desa Giriloyo, mayoritas sudah berumur 50 tahun ke atas. Rata-rata, mereka menjadi buruh batik sebagai pekerjaan pokok. Saat ini, generasi muda juga diperkenalkan batik melalui pendidikan formal, yaitu di sekolah. Bahkan, terdapat sekolah setara SMA yang memiliki jurusan desain batik. Generasi baru atau generasi muda adalah generasi penerus yang menjaga martabat setiap bangsa. Suatu saat nanti, mereka akan menjadi pemimpin dengan berlandaskan kearifan lokal. Diharapkan generasi baru dapat terus melestarikan identitas setiap tradisi.